Bagaimana cara kita dapat melaksanakan sholat seperti nyamannya Ali bin Abi Thalib, Pak Ustaz? Bahkan beliau bisa menahan tercabutnya anak panah daripada beliau ketika sedang sholat. Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu sholat? Tidak, mereka tak hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum. Bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan. Tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya sholat sampai tak sadar saya HP saya berbunyi. Kok bisa tak dengar apa-apa? Saya tengok ada miss call Ustaz Somad. Rupanya saya dah. Itulah tak dengar.